Ya semua keluarga juga pengen ngumpul terus sama keluarganya. Cuman nasib dan keadaan harus memaksa saya ngerantau. Mau tidak mau, karena apapun akan kalah sama kebutuhan. Nanti setelah kamu mempunyai anak, secapek apapun kamu, selelah apapun kamu, setelah kamu melihat anak kamu, capek kamu hilang. Ibaratkan kamu mendaki gunung capek banget gitu. Dan nyampe ke puncak itu terbayar gitu. Selama saya terjamin gitu, upah saya terjamin, pendapatannya stabil gitu. Dan saya merasa masih tetap nyaman gitu sama Grapple, sama kontraktor lain juga gitu. Saya gak bakalan keluar.